Laki-laki kok jadi tukang syair? Anak empu itu kan seharusnya jadi empu. Jadi empu yang lebih bagus, yang lebih hebat dari saya. Den Dwi Pangga itu memang tidak pernah tertarik dengan pekerjaan ini, Romo Empu. Katanya, empu itu mengabdi pada para pembunuh. Tapi kalau penyair, adalah pencinta kehidupan. Pintar bicara anak itu. Siapapun yang sudah ditotol oleh Dewata untuk menjadi pembunuh. Bakar. Tanpa alat pun, dia akan jadi pembunuh. Ayah, saya mau pergi ke rumah teman. Ini lagi. Aku tidak pernah tahu apa maunya. Lontang lantung. Sini kamu. Di sini tempatmu. Bara api dan besi akan menempa dirimu menjadi manusia tangguh. Paham? Bagus. Menjadi empu itu tidak hina. Bahkan para kesatria menemukan. Ini adalah pekerjaan orang-orang mulia. Sudah sana. Baik, ayah. Mereka tidak sadar bahwa kehormatan keluarga, kecukupan harta yang mereka nikmati dari bayi adalah karena kemampuanku dalam membuat senjata. Keberhasilan para narapati serta senopatiku yang gagah berani itu tidak akan mulus tanpa memiliki senjata pusaka. Untuk itu, aku sangatlah menghargai empu yang dengan sangat tekun telah menciptakan senjata-senjata pusaka untuk mereka. Untuk jasanya yang tidak kira itu, aku hanya bisa memberi hadiah yang nilainya jauh lebih sedikit dibanding rasa terima kasihku yang hampir tidak bisa diukur dengan angka. Empu Hanggareksa, mendekatlah padaku untuk mendapatkan sedikit anugerah dariku. Sudah agak lama aku hanya membuat alat pertanian. Tapi dengan mutu baja yang lebih baik dari yang biasa dibuat. Mengapa? Padahal kata ayah, semua senjata pusaka buatan paman pasti hebat. Membuat alat pertanian adalah pengabdian pada rakyat. Sedangkan membuat senjata adalah pengabdian kepada hawa nafsu. Yang akhirnya akan menyengsarakan rakyat. Tetapi yang saya tahu, pada saat ini masih banyak para pendekar yang menjadi begundal-begundal para hartawan yang jelas-jelas memeras rakyat, guru. Bagaimana itu? Itu namanya bukan pendekar. Karena seorang pendekar itu pembela kaum lemah dan sangat setia pada keadilan kepada negara. Setiap orang bisa saja memiliki ilmu kanuragan dan kedikdayaan. Tapi tidak setiap pemilik ilmu itu adalah pendekar. Ha!
Kamandanu, gunakan jurus naga puspamu. Kamandanu, jadikan angin dan hawa untuk menahan tubuhmu. Kau berhasil mengecohku. Serangan tanganmu tadi begitu cepat sehingga menutupi pandangan mataku. Itu adalah kunci keberhasilanmu. Sayang, kau terlalu bernafsu menyerangku sehingga kurang teliti. Benar, Guru. Saya merasa Guru selalu mampu membaca serangan saya. Mungkin arah serangan saya sudah Guru baca dari sorot mata. Benar. Seorang pendekar yang arif harus mampu membaca serangan lawan lewat sorot matanya. Iya. Sehingga kita dengan mudah menghadapi jurus lawan. Itu kamu harus pelajari. Baik. Alangkah besar anugerah Baginda terhadap kita. Lihat, ini semua karena pekerjaan ayah sebagai seorang empu. Itulah sebabnya mengapa ayah mau supaya kau juga Kamandanu meneruskan pekerjaan ayah. Bahkan seorang adipati pun belum tentu menerima anugerah sebanyak ini. Bawa semua emas Kertanegara ini, Anggareksa. Sekeping pun aku tidak ingin memilikinya. Jangan berlebihan, Kakang. Aku tidak mau mengangkangi semuanya. Karena di sini ada hak Kakang. Banyak senjata pusaka ciptaan Kakang yang dikirim ke Singasari melalui tanganku. Semua kukerjakan untukmu. Bukan untuk Kertanegara, karena kamu adalah adik seperguruanku. Dan ku minta agar kamu tidak berusaha untuk merubah sikapku yang tidak suka kepada kebijaksanaan Sang Prabu. Baik. Kita sudah sangat berselisih jalan. Ya. Bahkan kita sudah berselisih paham. Kau sudah mulai silau oleh Gemilau Emas. Kakang, selama uang ini bukan hasil rampasan, aku tidak pernah merasa malu menyimpan hartaku yang kudapat dari keahlian dan tenagaku sendiri. Selamat tinggal, Kakang. Masih kalah juga. Benar-benar ilmu Kakang Ranubaya masih lebih tinggi.
Kakang Ranubaya akan membahayakan kedudukanku. Ini tidak boleh terjadi. Kalian perhatikan baik-baik. Akan kuperlihatkan beberapa jurus pedang naga puspa. Guru, kok kayunya masih utuh, Guru? Awas! Nyi? Nyi Rongkot. Dan bagus! Bagaimana kabar ayahanda, Nyi? Sehat. Tapi akhir-akhir ini, Gusti Sepuh sering mengurung diri di kamar pengisian. Nyai tidak tahu kenapa Gusti Sepuh sering murung. Mungkin memikirkan kamu. Apakah ayahanda sudah tidur? Gusti Sepuh tidak pernah tidur sore. Datanglah dan minta maaf. Ya, ya Nyi. Sebagai abdi yang ditugaskan membuat senjata pusaka dan semua perlengkapan tentara Singasari, serta mengelola ruang penyimpanan dan pemeliharaan senjata istana Singasari, maka sesuatu yang merongrong kewibawaan negara benar-benar menghantui pikiran hamba. Di kampung tempat tinggal hamba Kurawan, ada seorang pru senjata yang juga baik mutunya. Dia bernama Mpu Ranubaya. Berkali-kali hamba mengajak dia untuk ikut mengerjakan pesanan Paduka Gusti, tapi dia selalu menolak. Bahkan berani menghina Gusti Prabu sendiri. Hamba bersedia membantu utusan Paduka untuk menindak Mpu Ranubaya yang cenderung untuk berkhianat. Masalah keris Empu Gandring sudah lama selesai. Wadal sudah cukup. Bahkan ayahandaku sendiri juga telah menjadi korban. Mulai dari Eyang Tiriku, Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, dan Ranggawuni ayahku, semua telah menelan kutuknya. Ampun Gusti, itulah kecupetan Ranubaya. Hamba sudah berusaha meluruskannya, tapi dia tetap dengan pendiriannya. Terutama pada masalah yang terakhir. Ampun, Gusti. Ranggalawe.
Daulat, Gusti Prabu. Tangkap Empu Kurawan itu hidup-hidup. Aku ingin dia menjelaskan di hadapanku apa alasan dia benci padaku. Perintah Gusti akan hamba kerjakan. Kamu tidak usah khawatir. Akan kuhadapi apapun tuduhan kepadaku. Akan kukatakan mengapa aku berkata seperti itu. Semua itu demi kebaikan Singasari. Kelihatannya di surat ayahanda semacam ada persaingan antara beliau dengan guru. Aku tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun. Ayahmu seharusnya tidak perlu mencemaskan aku. Dengan penolakanku untuk tidak bekerja sama kepada Singasari, seharusnya dia lebih merasa gembira karena tidak ada saingan. Aku heran, malah dia membabi buta. Saya cemas kalau tentara Singasari akan menyiksa guru. Tidak akan kubiarkan siapapun menyentuh kulitku. Didikmu itu. Aku suka watak jahatnya. Mari. Kelihatannya sudah mulai sore. Apa tidak sebaiknya kita menginap di Apajek ini, Tuan Hanggareksa? Benar. Kita bisa kemalaman di hutan Gandasari. Saya pikir lebih baik kita menginap di sini. Tapi semuanya terserah pada Tuan Ranggalawe. Cari penginapan yang terbaik. Waduh, selamat datang tuan-tuan. Apakah tuan ingin menginap? Carikan kamar yang terbaik untuk Tuan Ranggalawe dan Empu Hanggareksa. Baik, tuan. Ada apa, Lejong? Matamu seperti mau melompat keluar. Guru, ada orang Singasari yang dulu pernah mau saya rampok. Sekarang, saya mau merampoknya lagi. Sampai berhasil. Tidak boleh tidak, Guru. Orang Singasari. Silakan tuan-tuan istirahat di sana. Tempatnya sudah tersedia. Yang tinggi besar itu, namanya Ranggalawe. Dia salah satu perwira Singasari yang cukup tangguh. Dia sudah punya banyak pengalaman dalam berbagai medan pertempuran. Anak wiraraja itu sangat sakti. Siapkan makanan dan minuman. Kalau yang berpakaian seperti pendeta itu?
Siapa? Aku belum kenal. Kemungkinan dia seorang empu keris. Kalian masih kenal saya? Tentu. Kamu adalah bajingan kelas kambing yang pernah mau merampok kami. Dan sekarang, saya mau minta semua harta yang kalian bawa. Jangan main-main. Kumpulkan seluruh uang kawan-kawanmu. Katakan pada mereka, aku sangat butuh. Kau kenal mereka? Ya, dulu pernah mau saya buntungi kedua tangan mereka. Saya harus menghukum kedua orang itu. Sabar. Kenapa tiba-tiba tuan yang terhormat ini menyerang dia? Mereka mau merampok kami. Dan ini benar-benar satu penghinaan langsung kepada tentara Singasari. Benarkah kamu mau merampok mereka, Jaran? Bohong, Guru. Saya tidak pernah bilang mau merampok. Saya minta secara baik-baik seluruh harta mereka. Nah, mereka kan hanya mau meminta. Kalau tuan mau memberi, ya silakan. Kalau tidak mau, jangan langsung main cabut keris. Saya kira yang punya keris bukan hanya tuan saja. Jadi kalian menantang? Namaku Dewi Sambi. Saya yakin tuan sudah lupa. Maklum orang penting. Oh. Selalu lupa akan nama. Padahal dulu kita sudah saling kenal, bukan? Buat apa mengenang nama bajingan macam kalian? Kata-kata terakhir tuan sudah cukup menghina saya. Benar, penghinaan tak bisa diterima. Dan sejak kecil saya sudah bersumpah untuk menghukum orang yang berani menghina saya. Sambi, biar aku yang mengurus orang-orang Singasari ini. Kau cepat susul orang yang tadi. Yeah.
Hati-hati, Paman. Selamatkan nyawanya, Paman. Biar aku yang menghadapi mereka. Kamu telah melukai seorang prajurit Singasari. Artinya, kamu sudah berani melawan negara. Gampang sekali mencap orang melawan negara. Sebagai pimpinan, seharusnya Tuan bisa lebih bijaksana. Apakah Tuan tidak melihat sendiri anak buah Tuan itu berbuat sewenang-wenang, menghina dan mencerca orang seenak perutnya? Jangan memutar balik kenyataan, Nyisanak. Aku melihat kalian memang sengaja memancing keributan. Itu juga tuduhan Tuan, bukan perbuatan kami. Jadi seharusnya Tuan yang kami beri pelajaran. Harus mencari penginapan, Jamus, daripada nanti kita kemalaman. Di sini ada Gusti Pati. Tuan Ragalawe,
Kalau Tuhan mampu mengalahkan saya, silakan kami semua Tuhan bawa ke penjara Singasari. Tapi kalau saya mampu mengalahkan Tuhan, kami semua harus dibebaskan. Dan jangan ada lagi yang menghalangi langkah kami. Boleh. Tapi yang disebut kalah adalah sampai mati. Kau atau aku yang mati. Itu yang mengganggu langkah kami. Tuan Ranggalawe, syarat Tuan kami terima. Tapi jangan salahkan saya kalau Tuan mati lebih dulu. Diteruskan. Tuan Patih Kebamundarang, apa urusan Tuan dengan kami? Ini daerah Singosari, bukan gelang-gelang. Tuan tidak berhak melarang siapapun di sini. Sabar. Memang ini bukan daerah kekuasaan saya. Saya juga sebenarnya tidak enak ikut campur, walaupun hanya untuk mendamaikan. Tuan Ranggalawe, mereka ini adalah orang-orang saya. Sebagai patih gelang-gelang, saya minta maaf atas kesalahan mereka. Saya tidak suka diolok-olok. Mereka jelas telah melecehkan kami, tentara Singasari. Itulah kebodohan mereka. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Mereka tidak kenal Tuan Ranggalawe yang sudah termasyhur sebagai panglima perang pilih tanding. Baik, karena Tuan sebagai pejabat gelang-gelang, saya maafkan mereka. Tapi saya tidak mau melihat mereka di tanah Singasari. Kalau masih juga saya jumpai mereka, terpaksa mereka akan berhadapan denganku. Dan hukumannya, mati. Terima kasih, Tuan Ranggalawe. Saya akan perintahkan mereka untuk kembali. Sekarang juga.